Tadi sekitar jam 12.20 telah terjadi kejadian di gedung BC ini. Di tower 2 adanya lantai yang tutup. Saya minta ini rekan-rekan dalam mencatat, merilis nanti, tolong jangan salah ya. Bahwa saat ini sudah diantisipasi oleh petugas dari internal gedung dan dari Polri, Pak Kapolda juga hadir. Bersama ini di sebelah kiri saya juga ada pengelola gedung. Nanti akan dijelaskan secara teknisnya. Rekan-rekan, bahwa sampai saat ini dapat dipastikan bahwa ini bukan karena bahan peledak. Tolong dicatat betul, bukan karena bahan peledak atau bom. Ya, sementara dalam penyelidikan, korban ada beberapa masih dirawat di rumah sakit, nanti akan kita cek lagi dan kita rilis kembali. Tapi rekan-rekan tolong disampaikan bahwa semuanya sudah dalam keadaan kondusif, bisa diantisipasi.